hari ini hari Minggu, gak ada kebaktian karena semua ibadah online. Jadi hari ini kita mau ke pasar belanja buat kebutuhan. Kita mau lihat bagaimana kondisi di pasar, apakah orang-orang aware dengan corona atau cuek aja. Kita lihat ya. Siap. Pasar Petojo guys, kita langsung masuk guys. Belanjaannya. Jalan-jalan di pasar guys.
Jadi ini guys, belanjaan kita hari ini mantap, gak tahu nih habis berapa. Jadi ini adalah bahan makanan buat satu minggu ke depan guys. Jadi satu minggu ke depan kita udah aman. Jadi buat teman-teman yang mau ke pasar, santai aja sebenarnya, sekut-sekut aja guys. Pokoknya dalam lindungan Tuhan, baca Mazmur 91 selalu, oke? Ya abangnya santai banget, tinggal lagi makan. Gimana pak, enak makannya? Iya. Pasar sepi ya? Sepi. Sepi. Kalau lagi sehat makan sepi aja enak. Beli alpukat guys. Jaga kesehatan tubuh. Banyak makan buah guys. Pokoknya buat teman-teman yang mau ke pasar, selalu dalam lindungan Tuhan. Biar bagaimanapun, kesehatan tubuh perlu dijaga guys. Nyetok buat berapa bulan, Bu? Seminggu. Nah, sekarang menu yang terakhir nih guys. Jadi di dekat pasar Petojo ada bakmi yang lumayan mantap kalau menurut gua, namanya bakmi Lili. Oke, sekarang kita mau makan bakmi Lili. Tongkrongin terus. Waduh, mengecewakan guys. Jadi bakmi lilinya nggak bisa makan di tempat, harus dibungkus bawa pulang. Kayaknya tuh kalau makan bakmi dibawa pulang tuh gimana rasanya? Ya udahlah, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya guys. Pastor in style, mantap.